Kelebihan sahabat ni apa? Dapat tengok Nabi SAW. Dapat tengok menilai keindahan wajah Nabi SAW. Yang kedua, apa kelebihan para sahabat yang kita tak ada? Sahabat Nabi SAW mampu melihat kebaikan akhlak Nabi SAW. Orang cinta ni tuan-tuan, nak main tahap cinta ni dia apa? Dia orang baik dia senanglah sayang. Orang baik akhlak, lemah lembut percakapan, mudah didekati. Hayyinan, layyinan, qari, sahlan, qariban. Lemah lembut, salih alaihi Muhammad, sopan santun. Salih alaihi Muhammad, apa ni, mudah didekati, mudah berurusan dengan dia. Ni akhlak-akhlak terpuji yang ada dekat Nabi SAW. Nabi SAW orang yang pandai menahan marah dia. Nabi SAW sangat bijak dalam mengatur kata yang akan menyebabkan orang jatuh cinta dengan dia. Akhlak. Nabi akhlak. Jadi ada satu sifat Nabi SAW nama rifqu. Ar-rifqu. Ar-rifqu ni apa? Lembut. Nabi lemah lembut dengan anak-anak dia. Cium anak-anak dia. Nabi lemah lembut dengan isteri dia. Nabi SAW main-main dengan isteri dia. Mandi sebejana. Satu bekas. Ha. Tuan-tuan tahu tak satu amalan Nabi SAW yang Nabi SAW duk biasa buat yang kita tak pernah buat? Tahu apa dia? Isteri dia sikat rambut dia. Ha, bagi isteri kita sikat rambut kita. Tuan-tuan, bukan dah tunjuk belagak. Tak, kasih sayang. Kan, kita pergi kerja, isteri tolong pakai stokin. Biasa. Tengok ni. Kita pergi kerja, Nabi apa isteri kita tolong pakai tie kat kita. Biasa. Betul tak? Kita pergi kerja, isteri tolong pakai seluar dalam. Ini luar biasa. Taklah jadi gitu. Tapi yang jarang kita buat sunnah Nabi SAW yang Nabi selalu buat dengan isteri dia. Tahu apa ni? Isteri dia sikat rambut dia. Sampai ke tahap Nabi duduk dalam masjid i'tiqaf, Nabi tak keluar pada masjid. Nabi suar kepala dia ikut tingkap. Aisyah daripada luar tingkap tu sikat rambut Nabi SAW. Sampai macam tu. Nabi SAW tak sikat rambut dia sendiri. Dia suruh isteri dia sikat rambut dia. Kasih sayang tuan-tuan. Try buat tengok. Maklum kata apa nak sikat apa Ustaz, tak ada slam tak ada lah. Saya ingat Ustaz kalau nak sikat tak ada, kalau polish boleh Ustaz. Satu lagi saya nak pesan. Tuan-tuan muslimat, salli ala sayyidina Muhammad. Makan sekali. Makan sekali. Makan, bila makan suami isteri, makan dengan anak-anak, makan setalam. Tu siapa beli talam besar tu? Talam kecil ni. Kalau tuan-tuan dua orang, anak-anak dah besar lah, tuan-tuan makan sepinggan. Sepinggan. Makan, kongsi sepinggan. Itu sunnah Nabi SAW. Nabi akan makan dalam keadaan satu bekas yang semua semua apa ni, lauk pok dia duduk kat dalam tu. Tak ada pinggan-pinggan kecil, semua duduk kat dalam tu. Nabi SAW tak biasa makan seorang-seorang. Sebab Nabi sebut yang satu pinggan tu untuk dua orang akan cukup untuk empat orang. Kalau untuk empat orang, cukup untuk lapan orang. Maksudnya Allah limpah berkat. Banyak makan sekali. Tuan-tuan, kita kena bagi sama macam Nabi. Jangan tiru orang-orang Eropah. Jangan tiru orang Barat. Tahu tak? Orang Barat di sini makan seorang sepinggan. Duduk di tempat masing-masing. Tahu tak ni? Guna sudu garpu. Tahu tak? Kita banyak cenderung macam tu kan? Kita letak sudu, garpu, sudu belah ni, garpu sini, sini fork, sini spoon apa, sini knife, sini apa. Lepas tu tak gelas pula belah sini. Nabi suruh minum tangan kanan, kita minum tangan kiri sebab kita nak tiru orang Barat. Tengok ni, ambil gelas belah sini. Gelas pula gelas wine ni ada batang tu, tak jari macam tu, minum belah sini. Nabi suruh minum tangan kanan. Faham tak ni kata Muhammad? Tiru Nabi SAW. Dan salah satu amalan yang Nabi SAW buat, yang tuan-tuan akan tengok berkat dia, makan sekali. Saya pernah berjumpa dengan seorang, dia pisah. Dia anak beranak dia, adik-beradik dia putus hati. Putus hati, sama-sama dah tak boleh nak berkawan. Adik dengan abang tak boleh nak duduk sekali. Tak boleh nak buat bincang sekali. Tahu pasal apa? Pasal dia kata, dulu waktu kami kecil-kecil, mak kami tak pernah ajak kami makan sekali. Rupanya bila duduk makan asing-asing ni tuan-tuan, Allah pecah belah hati. Makan sekali. Faham tak ni Azim? Ha, saya makan setalam. Makan setalam, makan sepinggan. Itu sunnah Nabi SAW yang kita kena praktik dalam rumah tangga kita.